Vita atau fakta Gaston, kamu sebetulnya waktu almarhumah Jupe sakit, ya kamu juga sudah dekat dengan Luna waktu itu. Kamu sama Luna ini memang sudah ketemu lama atau baru, dan kamu yakin bersama menikah sama Luna? No, kita nggak menikah. Esensialnya sebenarnya kalau masalah ini sih bukan masalah itunya yang hilangnya, tapi kenapa harus membobol tempat akunya itu. Pertanyaan spesifiknya adalah, dan pertanyaan seriusnya adalah, apa dibalik ini semua dan siapa pelakunya? Secara eksklusif Gaston Castagno yang baru punya bayi yang diberi nama Gaetano. Sekarang kita hadirkan adik-adik almarhumah Julia Perez, ada Nia Anggia dan Della Wulan. Kita mau tanya, apakah keluarga sudah memberikan ucapan selamat? Apakah sudah tahu siapa sebenarnya ibunya itu? Apakah mereka sudah kenal? Apa reaksi mereka? Kita akan bahas, inilah Ruby No Secret. Pojok rumpi kita seperti biasanya, yang pertama ini adalah berita duka atas meninggalnya basis dari grup band Chris Patty yang bernama Dika. Ya, Dika ini coba kita lihat, basis Chris Patty Dika tutup usia. Kita lihat ini ada beberapa ucapan bela sungkawa diantaranya dari mantan vokalis Chris Patty, yaitu dari Sammy Simorangkir. Sammy Simorangkir turut berduka atas kepergian sahabat kami Dika, basis Chris Patty, doa terbaik untukmu Dika. Dika best bassman gitu ya. Kemudian juga ini dari postingan Instagram istrinya. Ya, istrinya juga memposting, ini ada foto almarhum. Selamat jalan sayang aku, Tuhan lebih sayang sama kamu, biar kamu gak menderita di sini. Aku bakalan kangen sama kamu setiap hari, sampai ketemu di surga ya sayang. Dika Basman, I love you to moon and back. Katanya seperti itu ya. Dan masih belum ada informasi apa penyebab meninggalnya almarhum Dika. Itu, tapi postingan terakhir almarhum pada saat itu, memang dia posting foto selfie dirinya dan mengatakan, aku gemuk lagi gitu. Kemungkinan apakah ini beberapa hari yang lalu Dika Basman, hai saya gemuk lagi katanya gitu. Apakah sempat sakit atau apa, kita belum mengetahui. Tapi ya atas nama Rumpi No Secret kita mengucapkan turut berduka. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Yang berikut, ini adalah yang terbaru hari ini. Sebetulnya terjadi sidang mediasi antara perceraiannya Opik dan Dian Rose, ya kan? Bukan saya Fanny Rose, ini Dian Rose ya. Harusnya kan katanya 2 minggu lalu kan diundur, ya kan? Diundur katanya pastian minggu ini atas permintaannya Opik. Ternyata hari ini pun diundur, apa sebabnya aku tak tahu. Kita udah kirim reporter, ternyata nggak jadi. Ya udahlah kalau gitu, kalau di lokasi TKP tidak ada, kita jalan-jalan saja ke TKP yang lain, yaitu ke Instagram ya. Ke Instagramnya Mbak Yulias yang kemarin datang kemari, iya kan? Nah, Instagramnya adalah tiba-tiba ada, oh ini. Nah, Instagramnya Mbak Yulias, sedang video call ya. Video call, curhatnya katanya nahan rindu itu sakit. Sakit banget ya. Mbak Yulias kan baru ketemu aku kemarin, kok udah rindu sih? Bukan, ternyata yang lagi tuh. Ya ini dia lagi video callan sama cowok ini. Ya pipinya cabi, bibirnya penuh gitu dan ada jenggot-jenggot tipis, ya kan? Ini mirip gak sih sama yang ini? Coba kita lihat ini, apakah mirip sama yang ini gak sih? Nah, mirip gak sih sama bibir ini? Mirip gak sih? Mirip ya? Bibir siapakah itu?
dan juga bibir lagi. Kalau Mang ini bibirnya mirip gak? Mirip juga. Bibir yang tadi apa bibir yang ini ya? Atau ada lagi foto lagi bibir apa mirip? Ya aku gak tahu kan, cuma nanya mirip atau enggak, ya kan? Mirip. Kalau aku, gak mungkin kayak aku gak ada jenggotnya. Ya, aduh buka lu, aduh. Gitu ya, ya gitu deh kalau dari secara bibir sih mirip ya. Tapi kan kita kalau dibuka kita nggak ya. kita sih nggak mau menebak-nebak, kita cuma tanya mirip bibirnya mirip apa ya. Oke baiklah. Nah next yang berikut ini harusnya hari ini tuh juga ada laporan Ruby Porter karena Peter L, kuasa hukumnya Jennifer Dunn itu kemarin membroadcast mengatakan bahwa dia akan menggelar press conference karena keluarga dari Jennifer Dunn akan menjelaskan mengenai hubungan antara Jennifer Dunn dan Faisal Harris. Kita lagi nongkrong di sana tapi belum mulai press conference-nya, jadi nanti kita update, kita telepon ada apa sih sebenarnya, jadi hubungannya apa sih, kan kemarin kau tuh ngomongnya udah nikah siri gitulah ya, tapi kita lihat dulu. Aduh, berita yang heboh juga yaitu mengenai Gaston yang baru punya bayi. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Mia Anggia, adik pertama almarhumah Julia Perez, mengawali karir sebagai model dan mengikuti jejak kakaknya di dunia tarik suara. Pada 12 Agustus 2016 bersama Della dan almarhumah Jupe, Anggi pernah membuat trio The Perez. Anggi menikah dengan Jonathan dan dikaruniai 3 orang anak. Sementara adik bungsu almarhumah Jupe, Della Wulan Astriani atau akrab disapa Della Perez, namanya mulai dikenal ketika ia mengikuti jejak kakaknya sebagai penyanyi. Pada Januari 2018, Della terjun ke dunia akting lewat peran perdananya menggantikan almarhumah Jupe dalam film layar lebar Doa Untuk Cinta. Beredarnya kabar Gaston Castagna yang kini menjadi seorang ayah membuat mereka teringat dengan almarhum kakaknya yang pernah menjadi istri Gaston Castagna. Walaupun status kakaknya almarhumah Jupe dengan Gaston sudah resmi bercerai, namun mereka mengaku kaget karena jarak kepergian sang kakak dengan pemberitaan Gaston memiliki anak terjadi dalam waktu yang tak lama. Selain kaget, mereka juga merasa sedih jika membayangkan bagaimana perasaan almarhumah Jupe kalau masih ada dan mengetahui kabar tersebut. Bagaimana sosok Gaston di mata keluarga Julia Perez? Bagaimana tanggapan Della dan Anggi tentang Gaston yang kini sudah menjadi seorang ayah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Muncul ya bahwa ada Gaston gendong bayi, terus teman-temannya ngasih ucapan selamat gitu. Kalian pasti udah dikejar-kejar wartawan ya. Kayak ada apa-apa, ada artikel ya bunyinya gini, punya anak keluarga Jupe menangis katanya. Apakah betul kalian menangis ketika mendengar kabar ini? Kalau sedih jujur. Sedih ya, jujur. Sedih. Sedihnya itu lebih kepada apa? Sedihnya lebih kepada mewakili perasaan kakak sendiri gitu. Kalau seandainya dia masih hidup, dia akan seperti apa. Jadi kita tahu gitu. Pastikan dia juga sedih banget. Karena gitu. Almarhumah itu dulu ingin banget punya anak. Kepingin ya. Banget pengen punya anak dari Gaston dengan suami yang dia cintai. Jadi begitu mungkin melihat dengan perempuan lain kan dia juga pasti akan sedih. Jadi kita tahu, kita ikut ya. Jadi kamu menempatkan diri di sisi almarhumah akan seperti apa perasaannya gitu ya. Apalagi almarhumah ini beberapa kali pada saat melakukan terapi untuk kankernya kan juga mempertahankan banget sel telurnya. Karena dia pingin banget punya anak. Sampai waktu itu dia minta sama aku, nitip rahim. Karena dia punya anak sama Gaston. Jadi di aku bilang ayo udah nggak apa-apa gitu. Aku yang hamil. Itu sampai seperti itu permintaan aja. Itu gitu loh, karena dia bener-bener pengen banget punya anak. Jadi kenapa kita semua sedih? Sedih senang sih gitu loh. Maksudnya sedihnya seharusnya ini kakak aku gitu. Ini anak dari pasti semua perempuan pun pasti merasakan hal yang sama, pasti sedih kan. Apalagi yang mengalami sakit gitu, kanker gitu kan. Pengen banget punya anak gitu, terus tiba-tiba kekasihnya itu punya anak dari perempuan lain. Ketika kalian pertama kali tahu kabar itu, apa yang kamu lakukan? Aku sih yang heboh banget. Kamu sih ada yang tahu, mama pun nggak ada. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Biasa aku paling heboh yang tara gitu kan. Buka mana handphone sih? Dia bilang, kenapa sih lo heboh banget? Buka handphonenya gitu. Aku pun taunya itu dari adalah salah satu akun ya. Akun. Terus kamu WhatsApp ke Gaston nggak? Enggak sih, cuman aku ngucapin aja di sosmed untuk dia, selamat ya. Di Instagram dia? Iya, di pet. Oh, di pet. Dibalas sama dia? Enggak. Oh, enggak ya, belum dibalas. Kalau kamu, Anggi? Aku... WhatsApp dia?
Aku belum WhatsApp. Ada rencana? Ada rencana. Ada rencana apa, menunggu mengumpulkan perasaan dulu? Enggak lah. Aku ada rencana kok WhatsApp dia. Oke. Okay. Coba ini adalah wawancara saya ketika ke Bali dan pada saat kita sampai itu sebetulnya Gaston baru punya anak pada pukul 5 atau 6 pagi. Kita sampai di Bali pada saat itu siangnya sekitar jam 9:30. Jadi kita langsung telepon Gaston. Kita lihat hasil wawancaranya seperti ini. Gaston Castaño lahir di Argentina 8 Juli 1985. Gaston adalah pemain sepak bola asal Argentina. Ia mengawali karir sebagai pesepak bola Indonesia bersama PSS Sleman pada tahun 2006-2007. Namanya semakin dikenal ketika ia menjalin hubungan asmara dengan almarhumah Julia Perez. 28 November 2013, Gaston dan Julia Perez sempat bertunangan dan melangsungkan acara lamaran pada 4 Desember 2013. Dan pada 10 Maret 2016, Jupe menggugat cerai Gaston di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Belum genap setahun, almarhumah Jupe meninggal pada 10 Juni 2017 beredar foto wanita yang tengah berbadan dua bernama Luna Montico, yang diduga pasangan Gaston Castaño yang kini menetap dan tinggal di Bali. Setelah beredar foto Luna yang sedang menunggu kelahiran anaknya dengan Gaston, beredar foto dari salah satu teman Gaston yang bernama Antonio. Di foto tersebut, Antonio men-tag ke akun Gaston dan Luna. Bagaimana cerita dari sisi Gaston setelah ia menjadi seorang ayah? Apa arti nama Gaetano bagi Gaston dan Luna? Benarkah Gaston sempat meminta surat cerai pada keluarga almarhumah Jupe? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nah pemirsa, mumpung lagi di Bali, kebetulan lagi di Bali, saya langsung ketemu sama Gaston Castaño yang baru beberapa hari lalu dikaruniai seorang bayi laki-laki. Selamat ya Gaston. Terima kasih. Gimana perasaan kamu punya bayi? Ya pasti senang sekali. Senang ya. Senang sekali terus. Apalagi kalau kita taruh bayi di dada ya, itu luar biasa. Luar biasa. Di pikiran kamu ada apa? Langsung apa yang ada apa? Enggak pikir apa-apa, cuman nikmati aja. Nikmatin aja. Ya itu yang cuman lihat ya senang sekali. Senang sekali. Ya. Kamu menunggu proses kelahirannya? Iya, saya di rumah sakit. Ada di rumah sakit. Iya. Saya lihat semua proses. Lihat semua prosesnya. Ya. Normal. Normal. Berapa lama proses dari mulai sakit perut sampai lahir? Iya, sekitar yang mulai yang pas itu mungkin kita masuk ke rumah sakit jam 3. Jam 3 apa? Pagi? Pagi. Lahiran? Melahiran jam 6.20. 6.20 pagi juga. Iya. Jadi 3 jam proses ya. Mulusnya. Deg-degan? Iya, harus. Aku harus tenang ya. Harus tenang kalau enggak. Padahal? Ya harus kasih ya Noel. Semangat. Jadi harus tenang. Mm-hmm. Makanya. Begitu bayi lahir, oh kamu lihat wajahnya mirip siapa? Belum tahu, masih cari papanya. Namanya adalah Gaetano. 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 Panjangnya ada? Gaetano Castaño. Gaetano. Artinya apa? Gaetano itu dari memang karena orang tua. Orang tua aku kan itu juga ada keturunan dari Italia. Mm-hmm. Jadi ya Gaetano itu dari Sicilia, dari Roma kayak gitu. Artinya. Jadi artinya no, bukan itu seperti mafia dari sana aja. Harapan kamu dengan memberi nama itu supaya anaknya besok menjadi bandel. Oke. Bandel. Ya cerdas sih bandel ya. Ya harapan ya dia selalu sehat ya. Selalu itu yang sehat. Ya, itu yang terpenting buat aku. Kamu pingin kan ini laki-laki. Yeah. Sudah terbayang wah nanti kalau gede sedikit kita ajak main bola. Iya, itu pilihan dia ya, bukan pilihan aku. Apa yang berubah dari seorang Gaston ketika punya anak atau? Iya, berubah banyak sekali ya, seperti tanggung jawab banyak sekali, harus bangun. Harus 100% buat dia. 100%. Iya. Jadi kadang-kadang kan aku sering ketemu sama teman, kita keluar makan atau kemana-mana kan, tapi sekarang nanti aja lagi nikmati momen itu. Jadi ya aku udah keluar banyak sekali sama teman-teman dan sekarang aku mau nikmati sama anak. Jadi itu yang aku pikir, sesuatu yang beda dan aku gak mau hilang waktu itu. Jadi karena itu proses kan cepat sekali, dari situ nanti aku gak mau seperti nyesel karena waktu dia lahir, aku nggak sama dia. Jadi
sekarang aku enigmati semua. Tapi kita lihat kamu punya bayi itu dari Instagram teman kamu. Yeah. Kamu sendiri belum posting. Kenapa? Enggak sempat. Oh, enggak sempat. Iya, waktu itu kan bangun pagi terus ikutin apa namanya? Dia pas dia mau lahir, jadi itu capek juga ya. Satu harian teman aku datang, aku lupa HP di rumah. Jadi enggak semua telepon aku enggak angkat ya, HP aku mati. Jadi setelah dua hari teman aku bawa HP, jadi dia yang duluan. Oh, dia duluan posting. Yeah. Orang tahu dari Instagram teman kamu. Yeah. Tapi kamu tipe ayah yang akan posting foto anaknya di media sosial atau tidak? No, aku enggak terlalu suka posting. Ini privasi saya. Jadi aku lebih jaga itu. Lebih jaga privacy. Yeah. Termasuk ibunya juga jarang ada di postingan kamu. Iya, sama. Sama ya. Sama. Jadi kita suka kaget gitu yang udah lama enggak dengar kabar kamu tuh. Iya, memang aku enggak ada di sini karena main di Thailand sama di Hong Kong, jadi baru berapa bulan aku balik ke Indonesia. Dan makanya enggak ada berita tentang aku karena aku ada di luar negeri. Okay. Selama satu tahun. Tapi kamu sekarang tinggal di Iya, aku tinggal di Bali. Sama Luna sama. Iya, tinggal. Luna memang tinggal di Bali lama atau ikut kamu ke Thailand, ikut kamu ke... No, memang dia tinggal di Bali. Dia memang tinggal di Bali. Dia tinggal jadi di Bali. Ketemunya memang di Bali. Iya. Kamu suka baca komen-komentar di Instagram? No. No. Kalau terlalu banyak komen, aku langsung... Matikan komen. Tapi setelah ada kabar kamu punya anak, banyak yang telepon kamu? Iya, banyak teman-teman yang... mereka senang ya. Banyak yang... yang senang aku bisa punya anak semua ya, oke. Tapi posting sama Luna juga jarang ada di Instagram kamu. Kenapa? Ada berapa foto rame-rame tapi rame-rame enggak ada yang berdua gitu? Enggak ada. Kenapa takut komentar di komentar itu? No, kamu enggak mau. Cuma enggak. Itu privasi aku kan itu Instagram aku. Lunanya enggak marah. Dia Luna posting, kamu enggak posting. Nah, itu urusan dia, itu Instagram dia. Seperti itu ya. Ya, aku orang enggak mungkin atur aku kan. Aku tuh aku paling enggak suka. Paling enggak suka dia. Dia atur, itu pasti aku lakukan seperti dia. Itu kalau dia bilang kamu harus posting, enggak mungkin. Ya, itu sifat. Sifat kamu ya. Nanti kalau anak kamu kayak gitu juga. Bagus. Ya. Punya sifat, punya karakter. Oke, next yang berikut ya. Kita mau bertanya, jawab cepat. Jawab cepat, Gaston. Pilihan-pilihan berikut ini. Agresif atau matre? Agresif. Seksi atau cantik? Seksi. Punya pacar yang sabar atau pacar yang setia? Setia. Punya fans banyak. Iya. Tapi pasangannya cemburuan karena kamu punya fans cewek-cewek banyak atau fansnya sedikit aja hidup lebih tenang karena pasangan tidak cemburu? No, dia enggak cemburu. Oh, dia enggak cemburuan orangnya. Jadi santai aja, fansnya banyak enggak apa-apa ya. Jadi pemain bola honornya biasa aja, tetapi kamu jadi artis tapi honornya banyak. Aku bukan artis. Jadi tetap pemain bola. Ya, aku jadi pemain bola. Pemain bola. Kalau kamu berhenti jadi pemain bola, jadi apa, Gaston? Kalau bisa kerja jadi komentator, aku suka, atau bisnis, bikin bisnis di Bali. Aku suka memang nyaman di Bali ya. Oh, nyaman di Bali. Tapi sekarang sudah ada bisnis memang di Bali? Iya. Oh, ada ya? Restoran. Oh, restoran. Oh, di Bali. Sama istri? No, sama teman aku. Sama teman-teman. Oke, baiklah. Beli keperluan olahraga atau beli keperluan anak? Iya, dua-duanya. Kan itu bisa, apa namanya, aku bisa cari uang kan? Oh iya, betul sekali. Punya rumah besar dan mewah, tapi ngontrak, atau rumah biasa aja tapi punya sendiri? Punya rumah sendiri. Gaston, jawab dengan cepat pertanyaan aku ya. Kamu tidak mau posting hubungan kamu sama Luna karena takut dibully sama fansnya almarhumah Jupe? No, bully. Semua orang pasti dibully ya. Kalau posting yang bagus, dibully. Kalau posting nggak bagus, dibully juga. Dibully juga. Jadi bukan? Nggak masalah, buat aku nggak ada masalah. Dan kalau dibully,
aku langsung saja komentar. Komen. Jadi karena kamu tidak mau posting karena memang tidak suka saja privacy. Bukan itu karena privacy. Karena privacy. Yeah. Oke. Okay. Kalau boleh cerita, kamu sama Luna ini memang sudah ketemu lama atau baru dan kamu yakin bersama menikah sama Luna? No, kita enggak menikah. Kita enggak menikah. Oh, begitu. Jadi punya anak bersama Luna ini buat kamu adalah suatu apa ya, hal yang membahagiakan sekali. Iya, ya harus ya. Kalau kita punya anak kan pasti kita bahagia, mm-hmm. pasti kita senang. Jadi nikmati. Gaston, aku akan menyebutkan kata. Kalau aku menyebutkan kata ini, apa yang terlintas di benak kamu tentang kata ini? Oke? Ayah atau papa? Iya sekarang ya. Jadi ayah ya, jadi bapak. Ya, gimana ya? Enggak tahu, sesuatu yang baru sekarang ya. Aku harus harus belajar banyak. Belajar banyak. Jadi ayah, bapak ya. Hmm. Kira-kira yang kebayang apa tuh kalau jadi bapak harus ngapain? Belum tahu kan ini masih proses. Belum tahu masih proses. Gaetano. Gaetano ya. Sekarang itu setiap kali aku keluar aku cuma pikir Gaetano lagi ngapain, itu aja. Oke. Luna Montico. Ya, mamanya yang luar biasa. Mama yang luar biasa. Pernikahan. Kita pernah nikah sih. Sudah pernah, cukup ya. Cukup. Family, keluarga. Family itu penting, penting sekali. Penting sekali. Tapi, mm-hmm. family itu penting, tapi yang penting aku nggak suka kalau family ikut campur. Mm. Jadi di tempat aku nggak ada yang ikut campur. Mm. Mamanya dia, papa aku nggak ada. Nggak ada. Di rumah tangga nggak ada yang ikut campur. Hanya ada dua, yeah. dua orang saja. Sri Wulansi. Iya, mamanya Julia. Mamanya Julia. Oke. Okay. Julia Perez. Oh dia itu yang dia luar biasa. Sebagai perempuan dia luar biasa. Dia memang selalu support aku apa aja yang aku mau. Perempuan kayak dia aku enggak bakal dapat. Cuman dia. Masih suka. Iya, sering karena aku punya semua foto-foto. Dari kita mulai dari tahun 2008 aku ada semua foto. Aku enggak hapus semua. Di rumah aku di Argentina juga ada. Mamaku bukan punya foto kita berdua yang besar. Hmm. Aku bilang aku enggak mau kamu keluarin foto itu hidup aku. Hmm. Jadi kalau Gaetano besar dia tanya itu siapa? Iya. Kamu cerita apa? Iya, aku pasti ceritain. Dia sebagai yang perempuan yang aku cinta. Dia dan yang perempuan yang luar biasa. Baby all I need is you to love. You're all apa sih luar biasanya Jupe buat kamu? Semua. Dia memang dia tur semua ya. Dia enggak mau satu orang jadi enggak senang ya. Kalau kita walaupun kita rame-rame di sini dia mau semua kita senang. Hmm. Itu yang punya dia. Itu energinya positif. Ya, dia positif sekali, dia gila. Itu. Della dan Mia ini menangis pada saat apa sebetulnya Della? Apa yang paling membuat kamu sedih dari perbincangan ini? Karena kamu mengingat cinta almarhumah? Karena aku tahu kakakku tuh sayang banget sama Gaston dan dia pengen banget punya anak dari Gaston, jadi aku nangis. Seharusnya kakak aku yang ngomong anak. Ketika
ketika kamu dengar Gaston mengatakan dia akan menjelaskan kepada anaknya bahwa Julia adalah perempuan yang dia cinta, kamu percaya Nia? Ya mungkin aku percaya. Ya mungkin, kan hati orang kita gak tahu. Della percaya? Aku gak tahu. Kamu gak tahu. Tadi kita berusaha bertanya ke Gaston tentang Luna Montico, bahwa almarhumah meninggal pada bulan Juni. Di bulan ini adalah bulan April ya, dia punya anak begitu. Jadi kita berasumsi bahwa Gaston sudah mempunyai hubungan dengan Luna ini pada saat almarhum sakit, bahkan mungkin lebih lama dari itu. Kalau kalian berdua ini, kalau saya baca di artikel, kalian sebetulnya sudah tahu siapa Luna Montico itu, bukan? Sudah tahu, sudah kenal. Kalau aku secara pribadi sih nggak kenal, tapi aku tahu. Tahu dari siapa? Dari Julia sendiri, dari kakakku sendiri. Oh, Julia cerita. Dari Julia dulu cerita, mamaku juga dulu cerita. Ceritanya bahwa? Ya ada dia. Ada dia? Pada saat? Pada saat kakak saya sakit udah ada dia. Oh, pada saat Julia sakit udah ada dia. Julia Perez berceritanya? Dengan kesedihan, dengan biasa aja, atau dengan kemarahan? Pastinya dengan nangis-nangis sudah. Dengan nangis-nangis? Iya. Ini pada saat Julia sakit itu, pada sakit pertama atau sakit yang kedua? Sakit pertama kali. Yang pertama kali, pertama kali kakakku lagi dioperasi. Pertama kali, pada saat di Singapura. Dia bercerita tentang Luna ini sambil nangis-nangis. Sambil nangis-nangis. Bukan nangis lagi, kakakku. Seperti itu. Seperti itu, iya. Jadi kita keluarga udah tahu ceritanya, bukan hal baru lagi. Bukan hal baru lagi. Oke. Di wawancara selanjutnya ada beberapa hal yang saya tanyakan. Mungkin ada beberapa juga yang tidak ditayangkan, tetapi pada saat itu saya sempat bertanya tentang Luna, dan Gaston mengatakan Luna tidak pernah cemburu tentang Julia Perez, bahkan Luna lah yang meminta Gaston untuk datang ke Jakarta menjenguk Julia Perez pada saat-saat almarhumah sudah dirawat di rumah sakit di Jakarta. Mungkin karena ngerasa bersalah kali. Kita akan bahas lain berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Fitnah atau fakta Gaston, kalau kamu sibuk kemarin urus akte cerai pada Desember 2017 lalu karena kamu ingin menikahi Luna.